Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijjah 21 Ogos bersama saya Adik Mas Syahrum dan berikut tajuk utama malam ini. Kelisa hangus wanita rentung. Juga hukuman sebat perlu dikaji semula. Seorang wanita maut selepas kereta Produa Kelisa yang dinaikinya terbakar dalam kemalangan dengan sebuah lori jenis Isuzu 5 tan. Insiden berlaku di kilometer 85 Jalan Kuala Terengganu, Kampung Raja, Kampung Gong Batu, Setiu. Dalam kejadian yang berlaku kira-kira jam 5.35 petang semalam itu, Nurul Emilia Natasha Zulkifli, 20 tahun, rentung. Manakala pemandu Produa Kelisa Muhammad Ikhwan Hakim Daud, 21 tahun dan pemandu lori mengalami kecederaan di bahagian leher, sementara dua penumpang lori berkenaan tidak mengalami kecederaan. Kemalangan berlaku selepas pemandu lori dipercayai memberi isyarat untuk membelok ke kanan jalan dari arah Kuala Terengganu ke Kampung Raja. Namun, secara tiba-tiba kereta Produa Kelisa yang datang dari arah sama dipercayai cuba memotong tetapi gagal. Keretanya kemudian melanggar bahagian kanan lori menyebabkan kedua-dua kenderaan terbakar. Mangsa yang lain berjaya keluar dari kenderaan masing-masing kecuali Nurul Emilia Natasha yang berasal dari Kampung Pulau Lima, Pasir Putih, Kelantan. Pegawai Bomba Kanan 2 Khairul Anwar Muhammad dari Balai Bomba dan Penyelamat Setiu berkata pihaknya menerima panggilan pada jam 5.40 petang dan setibanya di tempat kejadian, beberapa mangsa telah berjaya dikeluarkan oleh orang awam yang berada di kawasan itu. Kerja-kerja pemadaman dan mengeluarkan mangsa telah dikeluarkan oleh anggota dan diserahkan kepada pihak polis untuk dibawa ke hospital Setiu. Kita mengambil masa kerja-kerja penyelamatan lebih kurang 30 minit. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Setiu Deputy Superintendent Afandi Hussein ketika dihubungi TV Al-Hijrah mengesahkan kejadian tersebut. Katanya mayat mangsa dihantar ke Unit Forensik Hospital Setiu untuk bedah siasat manakala mangsa yang cedera dibawa ke hospital sama untuk rawatan. Afandi berkata kes disiasat mengikut Seksyen 41 Fasal 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Tiada keperluan untuk pihak berkuasa tempatan PBT campur tangan dalam kuasa mengeluarkan sijil halal. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Dato' Idris Ahmad berkata kuasa mengeluarkan sijil halal adalah lebih baik hanya di bawah kendalian satu jabatan yang mahir dengan agama Islam sahaja supaya tidak berlaku kekeliruan bidang kuasa. PBT selesai masalah lain bukan masalah ni. Kita masalah lesen. Kan masalah halal-halal tu ada bidang lain. Sama juga macam kena nak ambil tindakan kalau benda tu kata kita report kata orang tu dia ada label halal. Tiba-tiba dia buat kerja tu tidak halal. Nak ambil tindakan tu ialah daripada KPDNK. Daripada Kementerian Hawa Pengguna. Dia ambil tindakan, dia ada kuasa nak ambil tindakan. JAKIM tak ada kuasa tindakan. JAKIM hanya ditanya betul tak kawan ni tak ikut piawai dia. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai saranan Dewan Perniagaan Melayu Malaysia DPMM supaya JAKIM dan PBT membuat penyelarasan dan menetapkan prosedur yang lebih mudah bagi membantu perusahaan mikro dan kecil PMK memperoleh sijil halal. Jelas Dato' Idris, sijil halal JAKIM sebenarnya sangat mudah diperoleh dan diluluskan sekiranya permohonan mematuhi piawaian yang ditetapkan. Kuasa JAKIM mengeluarkan sijil halal juga katanya sudah diperakui di seluruh dunia termasuk dalam kalangan negara-negara Islam lain. Sehubungan itu tidak perlu ada lagi satu jabatan untuk masuk campur dalam hal ehwal berkaitan sijil halal. Terdahulu, Dato' Idris menghadiri program jualan amal di Markas PAS Sungai Tinggi, Terong pagi tadi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar menyifatkan hukuman sebat yang digunapakai ketika ini terlalu kejam dan tidak berperi kemanusiaan.
Sehubungan itu, beliau berpandangan hukuman yang diwarisi sejak zaman penjajah itu perlu dikaji semula. Jelas Datuk Seri Dr. Wan Junaidi, pihaknya bersama Jabatan Peguam Negara sedang mengkaji hukuman alternatif bagi menghentikan hukuman itu dan pindaan mengenainya akan dibentang ke Parlimen pada sesi Dewan Rakyat Oktober depan. Satu jawatan kuasa teknikal akan ditubuhkan bagi membuat kajian selain mendengar input semua pihak termasuk pemegang taruh. Beliau melihat sebatan sehingga 15 kali itu keterlaluan, kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Katanya jika 3 kali sebat sudah pengsan, ini kan pula 15 kali. Beliau juga mempersoalkan kenapa hukuman sebat yang diwarisi daripada pihak penjajah itu masih terus dikekalkan sehingga kini. Tambah Datuk Seri Dr. Wan Junaidi, undang-undang seharusnya memberikan kuasa kepada hakim untuk menggunakan budi bicara mereka dalam menjatuhkan hukuman. Ditanya sama ada hukuman sebatan itu wajar dihapuskan, beliau berkata perkara itu bergantung kepada kajian yang akan dilakukan termasuk maklum balas pemegang taruh. Hujan lebat berterusan dan pintu air dibuka menjadi salah satu faktor banjir kilat berlaku di Kampung Laut Batu 10 Skudai, Johor Bahru petang semalam. Namun, bah itu adalah kali pertama terjadi bagi tahun ini berbanding 8 kali tahun lalu. Salah seorang mangsa banjir, Hairul Badariah Zakaria, menceritakan detik cemas ketika dia bersama 4 anaknya yang terperangkap di atas loteng rumah pada petang semalam. Katanya air naik terlalu cepat dan berarus. Namun suri rumah ini bernasib baik kerana jiran yang prihatin memaklumkan kepada pihak bomba untuk proses menyelamat. Tengok air lagi sungai itu dah naik. Kita orang pun tak sangka lah hujan, lepas tu air ampang pun buka. Lepas tu abang bekerja, kami tinggal 5 beranak je kat rumah. Lepas tu kami pun cepat-cepat air laju. Mana-mana sempat je yang kami naikkan atas. Lepas tu dengan budak-budak pun, yang budak yang baby tu dah terapung kat atas tu. Lepas tu cepat naik. Apa yang selamat, selamat lah. Tak selamat pun tinggal je. Naik ke rumah memang ada laluan je lah? Ada tangga. Kami naik tangga, sorang-sorang angkat, sorang-sorang naik atas. Ini yang paling teruk ke apa? Inilah yang paling teruk. Seorang lagi mangsa, Aminah Alwi berkata, dia tidak menyangka akan berlaku banjir kali ini kerana banyak penambahbaikan telah dilakukan pihak berkuasa dalam menangani banjir kilat yang berlaku sebelum ini. Tahun lepas banjir kecil besar 8 kali. Tahun ini yang kecil-kecil dah 2-3 kali jugalah yang sampai parah lutut. Ini kali yang besar, sampai belah atas pinggang lah. Masa kejadian tu sempat buat apa je? Sempatlah kemas sikit-sikit, mana yang boleh angkat-angkat. Kita dah tua kan, anak-anak semua kerja. Jadi tinggal ada cucu-cucu tidur, semua dah budak. Kemaslah sikit-sikit, apa yang boleh dikemaskan. Yang tak boleh tu tunggulah anak balik, anak yang kemas. Tinjauan TV Al-Hijrah di Kampung Laut Batu 10 mendapati ada sebahagian mangsa banjir pulang untuk membersihkan kediaman mereka. Selain 43 mangsa daripada 12 keluarga ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS, Dewan Raya Kampung Melayu Batu 10 Skudai, PPS SK Bukit Mutiara turut dibuka bagi menempatkan 43 mangsa daripada 17 keluarga, membabitkan penduduk dari Kampung Pasir, Kampung Kangkar Tebrau dan Kampung Kenangan di Mukim Tebrau. Dan ini pula berita yang baru diterima. Dua pusat pemindahan sementara PPS di Johor Bahru yang dibuka semalam akibat banjir kilat ditutup sepenuhnya. Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah Johor Bahru dalam satu kenyataan memaklumkan PPS Dewan Raya Kampung Melayu Batu 10 Skudai dan PPS Sekolah Kebangsaan Bukit Mutiara ditutup pada jam 6 petang tadi. Kesemua mangsa yang banjir yang ditempatkan di PPS berkenaan dibenarkan pulang ke rumah masing-masing. Sementara itu di Selangor, beberapa kawasan di sekitar Taman Sri Muda, Seksyen 25 Shah Alam kembali dinaiki air semalam selepas 8 bulan bencana bahan besar melanda negara pada Disember tahun lalu yang turut menjejaskan kawasan itu. Bagaimanapun, 4 lokasi yang terkesan akibat banjir kilat itu sudah surut sepenuhnya hari ini.
Tinjauan kru Al-Hijrah di empat lokasi di Taman Seri Muda, iaitu di Jalan Harapan, Jalan Wajah, Jalan Makmur dan Jalan Mahir, mendapati air mula surut dan keadaan terkawal. Sungai Kelang juga dilaporkan berada pada paras tidak berbahaya. Menurut penduduk di Jalan Mahir, mereka mengakui sentiasa berwaspada dan bersedia berdepan sebarang kemungkinan, terutama jika keadaan hujan berlanjutan 3 atau 4 jam. M. Batu Malai, 53 tahun, menetap di Shah Alam sejak 2004, antarmangsa banjir yang terkesan pada Disember tahun lalu. Selalunya hujan kalau lebat, hujan terhenti-henti, kadang-kadang 4 jam, 3 jam, macam tu situ kita sudah panik, risau sebab air longkang sudah naik. Air sudah longkang naik, lepas tu dia air dia sampai sini, dia naiknya. So kita tengoklah macam mana kalau airnya sampai sana, kita risaulah. Last year memang macam tu, air dia naik terus. Kita tak berapa ni, so naik masuk dalam satu hall penuh air. Tanda-tanda amaran tu di dekat itu sungai sajalah. Kat sungai itu ada lampu kan. Lampu tu kalau let's say itu air sudah naik atas over limit dia, so dia amaran dia akan ada bunyilah, bunyi merah. Itu sajalah, so kita sudah tahulah macam air sudah naik. So kita pun kena standby lah sikit. Seorang lagi penduduk ditemui, Alfred Edwin, berkata walaupun rumahnya tidak dinaiki air, namun ketika berada di luar rumah, air berada pada paras atas buku lali. Rumah saya ni memang ada naik air sikit je lah sampai itulah level tu. Lepas tu, lepas hujan pasal tu pun lah, longkang yang penuh tu, lepas tu dia lempar keluar, kenalah naik sini, tu pun sikit je lah. Tempat ni saja. Lepas tu jalan raya yang depan tu, sana memang tinggi lah. Pasal kawasan ni tinggi sikit, yang jalan raya sana tu rendah. Semalam saya alih air punya kereta ke tempat lain, kawasan tinggi. Lepas tu dalam rumah tu yang tahun lepas yang banjir teruk tu, saya dah tukar air punya furniture semua yang ringan-ringan punya. Sekarang musim hujan mungkinlah, cuma takut je nak pergi mana-mana, nak pergi outstation ke apa, nak duduk lama-lama kat sana pun takut juga pasal tengok hujan, terisaulah mungkin kena banjir ke apa. Tinjauan kru kami turut mendapati longkang di kawasan sekitar itu tersumbat teruk dengan dipenuhi sisa domestik sehingga menghalang kelancaran laluan air. Setahun mentadbir, Ismail Sabri diuji. Kita bukan sekadar rakyat Malaysia, kita ialah keluarga Malaysia. Itu antara konsep yang sentiasa dibawa Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sepanjang setahun pentadbirannya yang penuh dengan cabaran dan dimensi. Namun beliau tenang dalam menghadapi segalanya bagi memastikan negara kekal aman dan makmur. Ikuti laporan khas yang disediakan wartawan Abdul Rahman Kunyo. Datuk Seri Ismail Sabri mengambil tampuk kepimpinan di ketika negara mengalami krisis kesihatan dan kegawatan ekonomi. Dari sudut kesihatan, kerajaan berjaya menghadapi era pandemik COVID-19, antaranya menyediakan 88 juta dos vaksin bersamaan 140% penduduk yang mencukupi dan memberikan dos penggalak kepada semua penduduk berusia 12 tahun ke atas. Manakala dari ekonomi pula, kepimpinan Datuk Seri Ismail turut berjaya membantu memulih semula kelembapan ekonomi sejak suku keempat 2021 dan mengukuh sehingga ke hari ini. Ia disokong beberapa indikator ekonomi yang memberangsangkan seperti prestasi perdagangan borong dan runcit. Sementara itu, Setiausaha Politik Satu Perdana Menteri Datuk Syed Muhammad Fazmi Said Muhammad berkata, Datuk Seri Ismail Sabri seorang yang sentiasa inginkan perubahan yang tidak dijangka dan akan menyelesaikan masalah satu demi satu dalam semua hal. Dan konsep ketua keluarga ataupun kekeluargaan ini yang dibawa oleh, yang memang ada dalam jiwa yang amat berhormat Perdana Menteri ini, kalau saya lihat diterjemahkan apabila dia menjadi Perdana Menteri, seorang yang caring, seorang yang down to earth kepada rakyat dan sebagainya, mengambil berat kepada permasalahan anak-anak,
bermanja dengan anak-anak. Kalau kita lihat ya, ya Mak Perdana Menteri kalau bersama dengan rakyat ni is very humble. Maksud saya dia sangat kita panggil tidak terbawa-bawa dengan protokol yang tinggi. Sejak pentadbiran Datuk Seri Ismail Sabri setahun yang lalu, keluarga Malaysia terus mengecapi pelbagai kemudahan dan insentif walaupun negara masih dalam fasa endemik serta memperkenalkan banyak inisiatif dalam membantu rakyat yang bergelut dengan kehidupan terutama ketika pandemik COVID-19. Dia ambil beratlah kalau apa yang rakyat punya masalah ke apa kan, dia ada ambil tahu jugalah kan. Jadi kadang-kadang dia ada turun padang macam tu kan. Jadi yalah, pada saya dia yalah, dia tak ada buat benda yang mana dia punya background dia, dia punya latar belakang dia tak ada yang orang kata black yang tak elok lah. Dia sumbang lah actually pada PKP masa COVID ni adalah dia bagi rakyat mengeluarkan KWSP lah. Dia adalah how to say satu inisiatif yang I rasa macam okey lah, you know, sebab yang KWSP tu banyak membantu rakyat lah actually untuk membelanja, untuk perbelanjaan dan semua ni, so yeah. So saya berbanding dengan Prime Minister lain, ini Prime Minister saya boleh dia senang sikit lah. Lagipun kita pun tak ada apa-apa masalah yang besar. Kalau kita ada masalah yang besar, dia turun padan dan selesaikan itu masalah lah. Tidak dinafikan selain krisis kesihatan dan ekonomi, Datuk Seri Ismail turut berdepan dugaan politik. Baginya, kestabilan politik adalah tunjang membawa kepada kestabilan negara. Sebab kepentingan kestabilan politik ini ada kaitan dengan kestabilan ekonomi. Politik yang tak stabil akan menjurus kepada ketidakstabilan ekonomi. Dan kesannya tentulah rakyat yang akan terkesan. Jadi apabila saya ambil alih kajian ini, ketika itu keadaan tidak stabil dari segi politik. Ya. Sebab sebelum saya dah ada dua Perdana Menteri. Nampak very clear dari segi ketidakstabilan politik. Dan challenge-nya adalah apabila majlis gereja-gereja yang bersidang, bermesyuarat, membuat keputusan supaya titah dikeluarkan supaya dia agung terutamanya nakkan kajian yang stabil. Pentadbiran negara yang dipimpin Datuk Seri Ismail Sabri jelas tidak mengenepikan mana-mana golongan. Pelbagai manfaat dikecapi termasuk golongan B40, M40, PKMS, wanita, belia, sektor informal, OKU dan sebagainya. Secara tuntasnya, pentadbiran Perdana Menteri ke-9 ini amat menitikberatkan perihal keluarga Malaysia. Setahun menjadi pemimpin dan tulang belakang negara bagi memastikan rakyat tidak sengsara. Itulah dia Perdana Menteri kita Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Membawa konsep keluarga Malaysia tanpa menghiraukan agama, bangsa dan fahaman demi memastikan rakyat dalam keadaan sejahtera. Laporan Abdul Rahman Kunyu untuk Berita Al-Hijrah. Sementara itu di Masjid Putra Putrajaya ketika ini berlangsungnya munajat keluarga Malaysia sepenuh inspirasi setahun keluarga Malaysia. Antara pengisian pada program itu ialah solat hajat, zikir, selawat, tausiah dan jualan rakyat. Dan untuk perkembangan lanjut kita terus bersama wartawan Abdul Rahman Kunyu yang kini berada di sana. Silakan Rahman. Baik, kita mengalami sedikit gangguan audio dalam lintas langsung tadi. Kita berehat seketika dan insyaAllah kembali selepas ini. Dua insiden mengorbankan lebih 30 nyawa. Bertemu kembali di Masjid Putra Putrajaya ketika ini sedang berlangsungnya
Munajat Keluarga Malaysia sempena inspirasi Setahun Keluarga Malaysia. Antara pengisian pada program itu, solat hajat, zikir, selawat, tausiah dan jualan rakyat. Dan untuk perkembangan lanjut, kita terus bersama wartawan Abdul Rahman Kunyu yang kini berada di sana. Silakan, Rahman. Baik, terima kasih Adi Akmal yang berada di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semua penonton Berita Al-Hijrah. Saya kini berada di Masjid Putra Putrajaya bagi menghadiri Munajat Keluarga Malaysia sempena inspirasi Setahun Keluarga Malaysia. Jadi setibanya saya di Masjid Putra pada 6 petang tadi, ribuan umat Islam membanjiri Masjid Putra ini dan boleh saya katakan bukan sahaja mereka yang berada di Putrajaya yang menghadiri majlis ini, malah mereka yang berada di Melaka, Negeri Sembilan dan juga Kuala Lumpur turut mengimarahkan Munajat Keluarga Malaysia pada hari ini. Dan sekitar 7:30 malam tadi, 7:20 malam tadi, Menteri di Jabatan Agama, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dato' Idris Ahmad juga menghadiri Masjid Putra ini. Dan di sini kita dapat lihat Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob juga berada di perkarangan pintu masuk utama bagi menghadiri majlis Munajat Keluarga Malaysia. Dan kini bersama saya pengarah program Munajat Keluarga Malaysia, Tuan Syahrizal Mat. Assalamualaikum Tuan. Jadi Tuan, mungkin Tuan boleh kongsikan sedikit apakah objektif Munajat Keluarga Malaysia ini. Baik, terima kasih TV Hijrah. Alhamdulillah pada malam ini sempena setahun inspirasi Keluarga Malaysia, kita membawakan khas program Munajat Keluarga Malaysia pada malam ini dan kita bawakan lebih kurang ribuan peserta ataupun tetamu yang hadir daripada berbagai golongan, daripada muda sampai yang dewasa sehingga yang tua. Dan antara objektif kita pada malam ini iaitu kita berzikir, kita bermunajat, kita bertausiah dan akhirnya kita berdoa kepada Allah SWT. Semoga negara kita dan juga keluarga besar kita, keluarga Malaysia, sentiasa dalam rahmat Allah, keselamatan dan paling penting kita hidup dalam kesejahteraan dan juga perpaduan di Malaysia ini. Jadi mungkin Tuan boleh kongsikan lagi sedikit apa lagi pengisian lain yang ada di sepanjang program Munajat Keluarga Malaysia ini. Baik, selain daripada Munajat Keluarga Malaysia pada malam ini, kita bawakan juga pada sebelah petang tadi, kita ada jualan rakyat di mana harganya memang jauh lebih murah pada harga pasaran. Dan yang kedua, kita ada sup at Keluarga Malaysia. Bagi kita menyampaikan hampir 500 ke 600 sumbangan kepada asnaf-asnaf yang terpilih di sekitar Putrajaya, Bangi dan juga di daerah Selangor ini. Dan alhamdulillah pada petangnya juga kita telah melepaskan konvoi kongsi rezeki yang membawakan kepada 100 penerima khusus untuk asnaf-asnaf yang terpilih sekitar Putrajaya dan juga Dengkil ini, insyaAllah. Okey, baik. Mungkin apa harapan Tuan untuk program Munajat ini? Adakah diteruskan untuk platform yang lain ataupun sebagainya? InsyaAllah program-program seumpamanya Munajat Keluarga Malaysia ini kita akan teruskan lagi pada masa akan datang, tidak lain tidak bukan. Kita memohon keberkatan, keredaan dan juga kesejahteraan dan juga keselamatan kepada Allah SWT supaya negara besar kita, Keluarga Malaysia ini sentiasa dalam lindungannya dan insyaAllah kita hidup dalam aman dan damai serta perpaduan, insyaAllah. Baik, terima kasih Tuan Syahrizal di atas perkongsian itu tadi. Saya yakin dan pasti program sebegini mampu memberikan makanan kepada rohani dan mampu mendidik jiwa Keluarga Malaysia itu sendiri. Saya kira sampai di sini saja apa yang saya dapat kongsikan daripada Masjid Putra Putrajaya. Kembali ke rakan setugas, silakan Adi Akmal. Baik Rahman, terima kasih atas laporan langsung dari Putrajaya. Kita terus ke laporan antarabangsa. Turki digemparkan dengan dua kemalangan maut yang berlaku berasingan dan mengorbankan sekurang-kurangnya 34 nyawa. Kemalangan itu turut mencederakan puluhan yang lain. Nahas pertama berlaku di lebuh raya antara wilayah Gaziantep dan Nizip membabitkan pertembungan antara sebuah bas dan ambulans. 16 korban manakala 21 lagi cedera dalam kemalangan tersebut. Agensi berita DHA melaporkan kemalangan itu membabitkan bas penumpang yang merempuh sebuah ambulans, jentera bomba dan kenderaan membawa wartawan. Manakala kemalangan kedua pula berlaku di wilayah Mardin yang terletak kira-kira 250 km dari lokasi kemalangan pertama. Kemalangan itu berlaku selepas brek sebuah truk gagal berfungsi menyebabkannya terbabas dan melanggar sekumpulan pejalan kaki menyebabkan sekurang-kurangnya 19 orang terbunuh dan 30 cedera. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menghantar Menteri Dalam Negeri Süleyman Soylu ke lokasi kemalangan untuk memantau keadaan dan menyampaikan bantuan.
Di Albab, Syria, ratusan penunjuk perasaan berhimpun bagi menentang serangan di bandar itu semalam yang mengorbankan 17 nyawa termasuk 6 kanak-kanak. Serangan dipercayai didalangi tentera pro-regime Bashar Assad. Penduduk Albab yang kecewa dengan serangan itu berhimpun di sebuah pasar sambil mengibarkan sepanduk dan bendera. Mereka mendesak pemimpin Turki untuk menggerakkan tentera pembebasan Syria FSA ke barisan hadapan sebagai tindak balas. Menurut penduduk, serangan tentera pro-Assad ini turut menutup pintu rekonsiliasi yang diusahakan sebelum ini. Untuk rekod, bandar Albab yang terletak berhampiran semparan Syria-Turki adalah kawasan yang dikuasai Ankara menerusi operasi Euphrates Shield pada 2016 dalam usaha mewujudkan zon penampan. Dalam kejadian semalam, sebuah peluru berpandu disasarkan ke arah sebuah pasar yang penuh dengan orang awam. Peluru berpandu itu dipercayai dilancarkan tentera pro-kerajaan Syria. Sekian berita Al-Hijrah. Ikuti kami di platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan TikTok, juga alhijrahnews.com untuk lagi berita-berita pilihan dan eksklusif. Dan sebelum berpisah, jangan lupa tonton Globe Al-Hijrah 8.45 malam ini yang membawa isu utara Syria yang tidak pernah aman dan mengapa orang awam berterusan menjadi mangsa perang. Saya Adik Masyarum. Assalamualaikum dan selamat malam.